tentunya. Iya, ini adalah pertama kalinya. Pertama kalinya air kami ajak datang ke pemakaman, sekaligus juga pertama kalinya ini air bisa lihat langsung bagaimana rumah kakaknya, rumah neneknya, rumah ontinya di sini. Dan saya yakin pasti air bisa melihat itu. Saya yakin banget pasti ada mereka di situ ya. Ya, kamu bisa melihat ya. Sama kakak kamu cantik ya. Sedih gak sih Kak Ipel akhirnya bisa bawa dia ke sini? Sedih ya, dan sebenarnya gak menyangka juga kemarin kita datang ke sana berduka lah ya, saat baru aja kehilangan. Tapi sekarang dengan kurun waktu yang singkat, alhamdulillah kita bisa kembali lagi bawa adiknya si kembar, bawa cucunya mama ya. Ada rasa senang juga di mana kami bisa membawa ke sini, karena seperti saya dulu waktu saya kecil dia lebih besar daripada air, saya pernah dibawa sama mama saya ke tempat yang sama di mana adik saya juga dikuburkan di sana, Sipa. Dan waktu cepat sekali berlalu gitu ya. Waktu cepat sekali berlalu, setelah itu saya yang menguburkan mama saya di sana. Setelah mama saya kuburkan, maka kemarin juga anak saya juga dikuburkan di sana. Jadi dari tempat ini gitu ya, salah satunya di kuburan tadi, itu adalah tempat dimana kayak proses kehidupan itu terjadi gitu. Dan saya bisa secara langsung melihat itu sekarang dengan bawa air gitu kan. Kesini ya waktu cepat banget berlalu. Air sebelumnya itu gak sih Kak sempat rewel atau apa mungkin pas perjalanan, atau mungkin kan juga pas sempat rewel? Enggak, lihat aja di jalan tadi tidur, sekarang baru bangun juga ya gini sih, anteng aja sih, alhamdulillah pintar. Padahal dia sama panas suka rewel. Awalnya kami juga jujur agak takut ya, awalnya ya agak takut, sama ini banyak pertimbangan-pertimbangan yang mana nanti bisa takutnya namanya anak kecil dibawa ke tempat hal kayak gini, kita nggak ada yang tahu. Tapi ya kita bismillah aja lah, karena kan niat kita juga baik gitu loh. Niat kita juga emang mau melihat, membawa air itu bisa lihat, bisa tahu juga, dia belajar juga dari sekarang, dari kecil gitu kan. Dan alhamdulillah airnya nggak ada sama sekali nangis, nggak ada sama sekali ini ya, Naya. Tiap tahun emang sering ziarah sebelum Ramadan di sini. Iya, insya Allah, ya setiap hari sebelum Ramadan sih kita bisa mau mengususkan untuk kesana. Sebenarnya sih tidak ada hati haruskan sih dalam agama juga, tapi kan nama kebudayaan Indonesia kita yang udah terus terus temurun ya. Sekaligus juga kan kita datang ke sini untuk pengingat kita ya, pengingat kita kalau kita semua pastinya akan kembali ke tanah lagi gitu, akan kembali seperti mereka semua. Dan mereka semua kan juga pernah hidup seperti kita kan. Ya, tapi bisa dikatakan kayak semacam menjelang Ramadan itu berbeda dengan kayak tahun sebelumnya juga kan buka. Kalau sekarang otomatis ada air yang nemenin nih. Seperti apa sih Ramadan tahun ini sendiri? Yang pastinya sih berbeda dari Ramadan sebelumnya ya. Sekarang kita bertiga udah punya malaikat kecil gitu ya, yang ikut mungkin sahur bareng sama kami, terus yang menemani lah sehari-harinya. Dari tadinya kan kita cuma berdua, sekarang sih jauh berbeda, jauh lebih nikmat, lebih bahagia. Sekaligus ini juga pertama kalinya keluarga kecil kami ini puasa bareng ya, punya anak gitu. Jadi rasanya sih sangat excited sih, karena kita belum tahu rasanya gimana kan. Nah, ini baru mau mulai dari sekarang. Yang akan dimulai dengan kita menyekar sekarang. Ini salah satu bentuk juga permulaan untuk kita menyambut Ramadan di bulan ini, di tahun ini ya, bersama air.